Selamat datang di Kang Leo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum, selamat pagi Mitra Sumane. Di kesempatan pagi ini kedatangan Magico mereknya Cosmos Cuy CRC525. Kasusnya ini dinyalakan tidak nyala ya. Nah, udah kita on kan lampu indikator untuk warm juga shock tidak fungsi ya, mati total semua. Oke, kita bongkar, kita cek dalamnya apa nih yang problem ya. Langsung aja kita bongkar dulu. Oke, sudah kita bongkar ini dalemannya untuk yang versi ini ya, simple banget nih. Yaitu. Oke, kita cek dulu apa yang problem. Posisi mati total. Biasa kita cek dari kabelnya ada yang putus apa enggak. Oke, sebentar. Kita cek dulu elemen nih, ada masalah apa enggak untuk elemen pemanas yang ini ya, untuk masak yang besar nih besi nih. Kita skala X1 aja, biasanya udah mengeluarkan hambatan. Kita cek. Oke ya, data apa enggak ya, ada masalah ya untuk elemen nih. Untuk elemen enggak ada masalah kelihatannya. Untuk masak kita cek bagian switch nih, yang bagian switch perpindahan ya, kelihatan apa enggak? Udah kelihatan ya, tiga pin ini NCNO nya posisi untuk on, listrik on ya, maksudnya untuk penghangat harus nyambung, dan untuk switch masak harus berpindah ya. Oke, kelihatannya untuk switch tidak masalah. Oke, kita pindahkan dulu untuk masak ya. Oh, kok macet ya ini? Switch macet. Kita periksa dulu ini macet ini, apakah kasusnya ini? Kita cek dulu ini kok kelihatannya bermasalah ini, macet yang ini. Nah, yang ini. Di bawahnya ada switch. Kita bongkar dulu aja. Switchnya ini tuh 3 pin berarti macet, disukan dari mesinnya bagaimana. Kita cek lagi untuk switchnya, apakah ininya yang rusak gimana. Kita cek, udah kelihatan ya, kelihatan enggak? Nah, itu udah. Oke, posisi on untuk warp biasanya gini ya. Oke, enggak masalah, kita pindah ke masak switchnya. Oke, seharusnya udah pindah di sini. Pindah ke warna lagi untuk penghangat. Kita tekan ini untuk perpindahan switch ke masa ini. Udah masalah, tapi kok macet ya? Apa ini? Kita bongkar yang ini. Hubungannya dengan yang ini. Gerak semua di sini mesinnya. Hubungannya dengan tombol ini untuk masak. Coba kan. Pakai ini juga bermasalah atau gimana? Kalau untuk switch ini kelihatannya oke, nggak masalah ya, walaupun macet memang penggerakan dari besi-besi. Kita bongkar aja langsung. Thank you.
seret ya. Longgarkan sedikit. Oke. Oke, oke. Kita pasang lagi apa ini ya, kita pasang turbin dan switcher. Nah, pasangannya gini, yang model kaki kita masukkan dulu, kelihatan enggak, kelihatan ya, masukkan ini, nah cuman gitu aja. Oke, kita pasang lagi apakah pasang pada masih belum bisa kelihatannya, walaupun tanpa terpasang ini kelihatannya macet, nggak bisa nekan. Kita set di tombol sini, harus ini respon, ini harus ini respon tuh, nggak respon sama sekali. Di sini ada switcher, tidak ada respon. Kita perbaiki sini, kelihatannya mungkin ini mengalami bengkok ya. Jadi kita install dulu, kelihatannya ini juga perlu install ini ya. Pada untuk bagian sini dalamnya kelihatan tidak ya, tidak tembus ya. Ini masih bagus loh ini. Nah, kelihatan tidak ya, tidak kelihatan. Kalau untuk switch dalam tekanannya dari sini, nah itu untuk kelihatan ya, masih bagus. Harusnya perintah untuk respon sini bisa, tidak bisa respon ya. Kita cek cek bagus, harus bisa merintah. Pantes ini macet, tidak bisa kerja. Dulu sini juga tidak bisa optimal. Kerja sama sekali ya, terlalu tinggi mungkin. Oke, kita naikkan ini, kurang tekanan, kita buat, kita ini kita geser sini. Coba gitu, dan penuhannya terlalu tinggi, enggak ada hentakan sama sekali berhubung tuh ini di sini. Oke, tetap aja enggak respon sama sekali ya. Oke, kita otak-atik dulu ini. Nah, nanti settingannya gimana, nanti saya kasih tahu ya. Oke. Oke, ini transmannya udah ketemu nih ya. Gak susah juga. Ternyata di sini ya, untuk macetnya tadi setelah saya cek dan perbaiki di sini, walaupun enggak, ternyata di sini transmannya ya. Kelihatan enggak? Oke, guys, tetap dulu di sini. Oke. Ya. Posisi ini kan ada bisnya, cuman geser sedikit ini dan yang ini, yang ini kita tutup ke bawah ke sini ya, dan ini gesernya ke sini, agak renggang gitu. Nah, harus kuat. Oke, kita cek dulu untuk perpindahan switch apakah sudah oke ya untuk masak, dan ini kita cek biar datang dulu. Harusnya responnya udah bagus di sini ya. Oke, bisa dicek kelihatan ya. Oke, kita cek untuk war penghangat. Nah, itu kelihatan enggak ya. Oke, switch di sini, terus kita pindah untuk langsung dari saklar dari sini ya, otomatis akan pindah. Oke, akan pindah ke switch yang ini, akan menjadi masak cok. Agak susah ini, berhubung bulat, lari aja. Oke, satu kita pindah untuk masak, buktikan bahwa ini benar udah, harusnya udah bisa, switch udah berpindah. Kita pindah ke masa, harus jalan ini. Oke, okay. Pindah switch, sudah jalan ya. Oke, okay.
atau penghangatnya, otomatis suit akan berpindah di sini. Oke, dari masalah sepele kelihatannya kamu juga sulit ini tadi paring. Belum pernah untuk saya kasus kerjanya, cuma elemen sebatas fuse elemen, cuma gitu aja. Dan kasus mati jangan lupa kita harus cek arus masuk. Tekanan di sini biasanya untuk jenis magicom atau magic jar ya, ada fuse pengaman. Untuk mencari pengaman kita cek jalur listrik sini, kabelnya sini, kayak di sini. AC-nya, AC akan masuk ke kabel. Api dan ground, pastelan kita aja. Kita cek jika jalur. Karena untuk masalah ini sudah beres ya. Ya, untuk yang kasus mati itu biasanya yang ini. Ini disebabkan mati, biasanya ini macet bisa menyebabkan nasi itu gosong. Ya gosong karena enggak mau mati, berhubung udah nasi udah masak tetap aja terus masak jadi nasi jadi gosong. Itu juga masalah, ini juga bisa yang ini tidak mau switch otomatis ini tidak kerja. Dari yang otomatis penggeraknya ini juga bisa. Kalau biasanya udah kosong ini akan menimbulkan mati fuse ya. Kita cek fuse nya biasanya di jalur 2 ini. Oke, anggap aja ini api dan ground aja. Kita cek langsung kita tuju. Biasanya untuk yang jenis fuse tuh ini ada kabel, salah satu kabel yang terhubung ada pendingin kecil yang ke body. Nah di sini ya, fuse nya yang ini. Kemudian untuk pengaman, kalau ini masalah masih jadi gosong itu loh. Wah, ngomong karena apa ini, kita cek aja fuse nya apakah putus. Tapi biasanya kebanyakan putus ini, kebanyakan putus. Kita cek jalurnya. Oke, jalurnya ini dari fuse, dari api listrik masuk fuse, fuse masuk ke elemen ini ya, benar ya. Posisi normal harus nyambung, harus nyambung. Data apa data sebenarnya? Agak ini aja. Oke. Harusnya posisi normal untuk fuse pengaman itu artinya. Oh, putus. Biasanya gitu disebabkan karena ini tadi. Ini bisa putus secara teknik karena saya dari sini. Ini macet posisi masa terus nasi jadi cross. Waduh. Jadi keliling gitu ya. Kita cek, kita ganti dulu. Nanti normal ya. Oke, kita cek dulu. Kita ganti aja, kita ganti cek. Mati kan udah ada ganti, langsung aja kita bergantian untuk fuse-nya. Fuse dalamnya seperti ini, keras mana ya? Tuh. Kelihatan ya, ya elektroniknya banyak aja sih. Termo fuse di sini tertera 250 volt, apa ya 10 ampere ya. Oke, kita ganti aja dulu dan nanti kita tes hasilnya ya. Oke, fuse sudah kita ganti ya, kita pasang lagi untuk termo fuse nya. Oke, langsung kita cek, kita coba dulu, kita rapikan apakah ada masalah lain. Mudah-mudahan enggak ya, itu semuanya normal. Kita rakit, kita tes dulu. Oke, udah kita rapikan, kita tes dulu, kita colokkan kabelnya. Oke, udah itu, lihat sudah nyala ya. Posisi on gini biasanya langsung terluar ya, penghangat langsung. Kita cek penghangat ya. Oke, udah mulai hangat ya. Sebentar menatas, kita cek gitu. Oke, semuanya udah oke. Posisi otomatis ini juga masih bisa. Kita fungsikan untuk shopping, untuk masak. Kupasin nggak di bawah ini, kita akan masak aja ya. Misalnya, anggap aja ini panas. Nah, padahal ya kan.
kita cek posisi massa, harusnya gini, tekan atas nih, harus ada respon indikator untuk luar bocok kemasan. Jadi tangan pindah atas itu oke ya. Oh, panas-panas. Tapi kalau udah matang, ini harus respon si perintahnya harus otomatis jadi warna menghangat gini. Oke, itu sudah. Insya Allah normal, sudah bagus. Panas semua. Semoga ada apa? Bermanfaat buat semua teman-teman ya. Kalau yang di rumah mungkin juga punya kasus ya. Belum di bawah bengkel bisa otak-atik. Dia cuma gitu-gitu aja kasus biasa ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share-nya ya. Oke.